channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, itu yang saya banggakan. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 9 Samarinda, Ibu Dr. Dr. Raja Kusmiah Ahmad MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Waka Kurikulum Sarana Prasarana Kesiswaan, Ketua Program Agribisnis tanaman hortikultura, agribisnis perikanan, agribisnis ternak unggas dan bisnis jaring dan pemasaran, serta Bapak Ibu Wali Kelas, staf pengajar, koordinator tata usaha, staf tata usaha yang berbahagia, serta anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka hari pertama PTM ya, tatap muka. Jadi kami himbau kepada anak-anakku, selain kalian bisa wajib hadir, kalian juga harus mentaati protokol kesehatan, karena hampir 2 tahun kita tidak dalam proses tatap muka ini. Nah, alhamdulillah oleh pemerintah sudah memberi izin, karena melihat situasi dan kondisi makin hari makin membaik. Dan mudah-mudahan ini kedepannya semakin baik lagi, ya, kesehatan semakin baik dan lain sebagainya. Nah, untuk acara hari ini kita akan ada ramah-tamah dulu, karena saya yakin anak-anak yang hadir ini ada yang belum tahu nama gurunya. Ada juga nama guru tahu, tapi orangnya tidak tahu. Ini ya, Bapak Ibu maklum, hampir 2 tahun kita tidak bertemu. Ya, itu nanti kami mohon kepada Waka Kurikulum Bumira Sartika untuk memperkenalkan seluruh guru, staf pengajar, dan staf tata usaha yang ada di SMK Negeri 9 Samarinda. Ya, itu. Setelah itu kami mohon kepada Bunda selaku Kepala SMK Negeri 9 Samarinda untuk memberikan arahan-arahan dalam rangka kegiatan proses belajar mengajar ke depannya. Dan mudah-mudahan kita berdoa mulai hari ini dan seterusnya keadaan normal. Tidak hanya dalam proses PTM terbatas, tapi PTM full dan jamnya full. Kalau sekarang ini masih jam 10.30 uji coba kita. Ya. Mudah-mudahan nanti sampai jam 1, jam 1 sampai jam 6:30. Ya, untuk sip kedua. Ya. Jadi saya harapkan ini bisa berjalan yang sesuai yang kita harapkan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Bu Mira selaku Waka Kurikulum untuk memperkenalkan staf pengajar, staf tata usaha di SMK Negeri 9 Samarinda. Kalian semuanya tahu, mengerti, dan siapa sih gurunya yang memegang mata pelajaran ini dan lain sebagainya. Ya. Oke, untuk itu kepada kami persilakan. Informasi-informasi yang sudah disampaikan. Tapi saya Bapak mengingatkan, mulai hari ini sebenarnya dan seterusnya kalian
diwajibkan memakai masker plus bawa makanan dari rumah. Ya. Kami tidak dibenarkan siswa keluar dari pagar. Jadi tidak ada siswa akan keluar dari pagar. Karena itu pengamanan. Jangan sampai nanti pihak sekolah ditegur karena ada siswa keluar dari ruangan sekolah. Jadi mulai besok kalian bawa makanan sendiri-sendiri. Ya, hal tulis juga jangan pinjaman. Ya, bukan pinjaman, tidak boleh. Ya, itu. Jadi nanti kita testing juga kursi agak sedikit di tenggangkan. Jaga jarak sedikit, ya, walaupun sedikit, itu yang penting itu. Nah, jadi untuk istirahatnya, untuk jadwal anak-anak bisa lihat di depan kelasnya masing-masing. Kemarin sudah diserahkan oleh wali kelasnya masing-masing di grup sekolah, di grup kelasnya. Saya yakin tidak tahu ya. Cuma untuk memastikan kita tempel di depan kelasnya masing-masing yang sudah kita tempel pada Sabtu kemarin. Jam 8.45 sampai jam 9. Itu ada istirahat kurang lebih 15, tapi di dalam kelas saja. Istirahat tidak dibenarkan keluar kelas. Ya, aturan seperti itu, kalian silakan makan di dalam kelas, boleh. Ya, istirahat 15 menit. Setelah itu kita masuk tepat 10.30 pulang. 10.30 pulang, jam 11 masuk siswa kelas sore atau siang. Ya, mungkin itu saja yang mungkin ada tambahan. Kalau tidak ada, anak-anakku, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa semoga kegiatan pada ini lancar dan semakin hari semakin baik. Dan kita bisa tatap muka full dan jam full. Bukan jam seperti sekarang ini ada yang terbatas. Ya, oke. Karena ini masih kegiatan proses belajar mengajar, setelah ini kalian dipersilakan masuk ke kelasnya masing-masing. Baik, terima kasih Pak Hali, mohon maaf. Saya ingatkan kembali untuk rambut bagi laki-laki dirapikan, ya. Kalau mau gratis, nanti sekolah yang merapikan. Tapi kalau kalian sesuai peraturan kalian dan ikuti aturan sekolah, itu silakan bayar di luar. Paham ya? Paham? Oke. Kemudian untuk masalah pakaian, perhatikan. Untuk kelas 12, untuk pakaian seragam khusus masih tetap berwarna biru ya. Tetapi untuk kelas 10 dan kelas 11, untuk pakaian khususnya seperti yang berada di sebelah kiri kalian, ya. Paham? Oke. Bagi jurusan, mohon kalian ikuti sesuai ada edaran kemarin. Ya, baju jurusan perhatikan. Kalau untuk kelas 12, baju praktek yang sudah sama dengan baju jurusan. Tetapi untuk kelas 11 dan kelas 10, baju jurusan atau baju praktek ada. Paham sesuai edaran. Ya. Oke. Untuk kelas 12, mohon perhatian. Kalian belajar ulang lagi. Januari, Februari, Maret, April. Kurang lebih 4 bulan saja kalian belajar kelas 12. Ya. Ibu mohon yang sudah punya pasangan, hati-hati. Jangan sampai itu berdasarkan. Ya, jangan sampai.
dalam kelas masing-masing untuk berburunya. Kita mulai pembelajaran hari ini pukul 9. Maaf ya. Maaf. Yang sepatunya kotor, rentak-rentakan, jangan sampai di dalam kelas yang kotor. Oke? Okay? Baik, terima kasih atas kehadiran siswa dan siswi di lapangan ini. Kepada Bapak, Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih. Kepada Bunda, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu Kaprok dan Bapak Ibu Waka, serta Tata Usaha, saya ucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.